Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 767. Bahkan pengawal Liu Bo pun tercengang saat menyaksikan ini. Dia telah melihat orang-orang dengan kekuatan yang lebih besar darinya. Jadi memang bukan tidak mungkin untuk meremas sendok perak semacam ini menjadi remuk. Tetapi untuk meremas sendok perak hingga menjadi bubuk, itu sama sekali tidak pernah dilihatnya. Apalagi Leon melakukannya dengan santai. Bagaimana mungkin kekuatan seseorang bisa menjadi sebesar ini? Itu tidak mungkin terjadi kecuali dia seseorang yang menggunakan kekuatan internal. Mungkinkah pacar Yan Rou ini adalah master kekuatan internal? Seolah-olah dia hanya melakukan hal yang sepele dan tidak penting. Leon menoleh ke arah pengawal yang tercengang itu dan berkata, "Masih ingin membandingkan?" Melihat wajah Leon yang tampan dan halus, pengawal itu merasa yakin di dalam hatinya kalau kemungkinan besar Leon benar-benar seorang seniman bela diri kekuatan internal. Jadi mana berani dia mempermalukan dirinya sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pengawal itu sekali lagi mundur ke belakang Liu Bo. Baru pada saat inilah, kerumunan orang kembali sadar. Ekspresi wajah Liu Bo berubah menjadi jelek. Dia percaya pada penilaian pengawalnya, tetapi dia tidak bisa menerima kalau kekuatan Leon lebih menakutkan daripada pengawalnya sendiri. Itu adalah sendok perak. Bagaimana bisa sendok diremas menjadi bubuk? Akhirnya seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Luar biasa! Mampu meremas sendok perak menjadi bubuk sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun ada juga orang yang memperhatikan kalau ekspresi wajah Liu Bo tidak terlihat baik. Jadi dengan cepat dia berbicara untuk menyenangkan hati Liu Bo. Tapi apa gunanya menjadi kuat? Tuan Liu, aku khawatir satu pengawal saja di sampingmu itu tidak cukup. Kenapa kau tidak mengeluarkan lebih banyak uang dan menyewa master ini untuk menjadi pengawalmu? Yang lainnya ikut menimpali. Benar Tuan Liu, kulihat saudara Yehe ini sangat terampil. Seharusnya dia baru saja kembali dari militer. Dia pasti tidak memiliki banyak pekerjaan. Jadi sudah tepat untuk mempekerjakannya. Wajah Liu Bo segera pulih. Benar memangnya, kenapa kalau Leon lebih kuat? Bagaimana jika karena, bagaimanapun juga, karena Leon sudah pensiun dari tentara dan tidak memiliki pekerjaan, kemampuan seperti apa yang bisa dia miliki? Orang seperti itu memang pantas menjadi pengawal untuk orang yang lebih tinggi seperti dirinya. Karena menganggap ucapan orang tadi itu lucu, Liu Bo dengan tertawa menoleh ke arah Leon dan berkata, "Saudara Ye, apakah kau punya pekerjaan sekarang?" Leon menjawab dengan jujur, "Tidak." Hao Mingchen dengan sopan melihat ke arah Liu Bo dan berkata, "Sekarang Tuan Liu bernilai ratusan juta dolar. Tentu tidak masalah bagimu mengeluarkan 100 atau 200 ribu setiap bulannya untuk membayar pengawal, bukan?" Liu Bo tertawa. "Kalau saudara Ye bersedia bekerja denganku, aku akan membayar 300 ribu sebulan." Dengan status Liu Bo saat ini, memiliki banyak pengawal di sekitarnya sama sekali bukan masalah besar. Dia sangat ingin memberitahu Yan Rou kalau dia adalah pilihan terbaik untuk Yan Rou. Sementara pacar Yan Rou sendiri hanya cocok menjadi pengawalnya. Kerumunan itu langsung gempar. "Wow, 300 ribu? Di mana ada pengawal yang digaji sebesar itu? Wah, sayang sekali kondisi fisikku agak terlalu lemah. Kalau tidak, aku pasti akan melamar untuk bekerja sebagai pengawal Tuan Liu." "Yehe, kau harus cepat menyetujuinya. Kesempatan bagus seperti ini tidak akan datang dua kali." Kerumunan orang itu tampaknya bermaksud baik, tetapi sebenarnya mereka semua memiliki wajah mengejek. Liu Bo bahkan tertawa dengan sangat senang, terutama ketika dia melihat wajah Yan Rou yang semakin jelek.
hatinya justru merasa semakin nyaman. Dia percaya bahwa setelah semua hal ini, Yan Rou pasti akan mengerti orang seperti apa yang benar-benar layak untuk menemaninya seumur hidupnya. Leon masih tidak mengubah ekspresi wajahnya. Dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, "Kurasa aku masih belum memerlukannya. Untuk saat ini, aku masih belum punya niat untuk bekerja." Dengan segera seseorang langsung berkata, "Tidak punya niat untuk bekerja? Apakah kau ingin Yan Rou yang mengurus dan membiayaimu?" Leon tertawa. "Ya, tentu saja akan sangat menyenangkan kalau bisa diurus dan dibiayai oleh istri secantik Yan Rou. Apakah kau tidak mau memiliki istri seperti itu?" Leon tertawa. Orang yang baru saja berbicara kepada Leon langsung tersedak. Dia bertanya di dalam hatinya, "Setebal apa sebenarnya kulit pemuda ini sampai dia bisa berbicara seperti itu dengan sangat bahagia?" Namun, ketika dia melihat wajah Yan Rou yang sangat cantik, sejujurnya dia juga berpikir betapa bahagianya kalau dia diurus dan dibiayai oleh wanita secantik itu. Kerumunan orang itu masih terdiam. Mereka menatap Leon dengan tatapan yang semakin menghina. Menurut mereka, Leon benar-benar bermuka tembok. Mereka juga benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa Yan Rou jatuh cinta kepada orang seperti itu. Pada saat ini, jangankan Chen, bahkan yang lain pun merasa marah pada Yan Rou. Kenapa wanita secantik itu mau ditempeli oleh pemuda tidak berguna seperti Leon? Tepat ketika kerumunan itu akan terus mengejek, suara ketukan terdengar dari luar pintu. Wajah Liu Bo terlihat tidak senang, dan dia mendengus dingin. "Masuklah." Pintu terbuka, dan yang datang adalah manajer Natural Residence. Liu Bo membeku. Mungkinkah orang ini datang untuk minum? Namun sang manajer tidak langsung datang untuk bersulang. Tetapi dia berjalan ke depan Liu Bo dan berkata dengan sedikit malu, "Tuan Liu, ada sesuatu yang ingin kudiskusikan denganmu." Liu Bo mengerutkan keningnya. "Ada apa?" "Mungkinkah hidangan utama yang dia pesan tidak tersedia?" Wajah manajer sangat malu ketika bertanya, "Begini, bisakah kau dan rombonganmu mengganti ruangan?" Manajer tahu kalau Liu Bo adalah pelanggan tetap Natural Residence. Tahun ini Liu Bo menghabiskan uang di tempat ini tidak kurang dari 1 juta. Berdasarkan hal itu saja, seharusnya tamu seperti Liu Bo ini harus lebih diperhatikan. Kalau tidak ada alasan khusus, manajer sama sekali tidak mau menyinggung perasaan tamu seperti Liu Bo dan akan membiarkan Liu Bo tetap di sini. Ini adalah satu-satunya ruangan terbaik di Natural Residence. Tapi ada orang lain yang menginginkan ruangan ini. Dan orang itu adalah seseorang yang sama sekali tidak boleh dia singgung. Liu Bo dan yang lainnya tercengang. Terutama Liu Bo, dia mengira kalau dia salah dengar. Jadi dia pun mengulangi pertanyaannya. Ganti ruangan? Dia dan yang lainnya bahkan belum mulai makan dan hidangan pembuka baru saja disajikan. Kenapa dia harus berganti ruangan? Dahi manajer berkeringat dingin. Dia mengatupkan giginya dan mengangguk. "Benar." Wajah Liu Bo terlihat muram saat dia berkata, "Manajer Zhang, hari ini bukan April Mop. Apakah kau sedang bercanda denganku?" Dia datang ke acara makan ini hanya demi bisa menunjukkan kehebatannya di depan Yan Rou. Karena itulah dia memesan ruangan yang paling mewah ini. Namun rupanya Yan Rou membawa seorang pria tampan ke sini. Saat ini, Liu Bo belum sepenuhnya memberikan pelajaran kepada Leon, namun pihak hotel sudah datang untuk mempermalukan dirinya. Kalau ruangannya benar-benar diganti, bagaimana di masa depan nanti dia bisa mengangkat kepalanya untuk menghadapi Yan Rou? Manajer menyeka keringat yang ada di dahinya dan berkata dengan senyum pahit, "Tuan Liu, ini bukan lelucon. Bos kami berpesan bahwa selama kau bersedia menukar ruangannya, maka konsumsi hari ini semuanya gratis." Begitu Liu Bo mendengar kalimat "makan gratis", dia langsung mendengus dingin seolah-olah dia telah dihina
Dia pun berkata, "Gratis katamu? Apakah menurutmu aku adalah tipe orang yang peduli dengan uang?" Manajer itu merasa ingin menangis. Dengan nilai aset Tuan Liu, tentu saja dia tahu kalau Tuan Liu tidak akan peduli dengan jumlah uang yang sedikit itu. Tetapi masalahnya, ini sudah merupakan kompensasi terbesar yang bisa diberikan oleh restoran. Manajer itu berkata dengan getir, "Tuan Liu, sejujurnya ada orang penting yang ingin mengundang tamu VIP di Natural Residence. Karena itulah kami membutuhkan ruangan ini. Tolong jangan mempersulitku." Liu Bo berkata dengan penuh keberanian, "Orang macam apa yang begitu sombong seperti itu? Dia sudah datang terlambat dan sekarang bahkan memintaku untuk bertukar ruangan? Hei, dengarkan kata-kataku. Hari ini, bahkan kalau yang datang adalah wali kota, aku tetap tidak mau mengganti ruangan." Bab 768. Yang lainnya juga menunjukkan ekspresi kemarahan di wajah mereka. Saat ini manajer Zhang hampir menangis. Tentu saja wali kota tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini, dan bahkan kalaupun wali kota datang ke sini, wali kota pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Tapi masalahnya adalah, orang yang menginginkan ruangan ini memiliki status yang tidak lebih buruk daripada wali kota. Tepat ketika manajer Zhang hendak memberitahukan identitas orang yang akan datang, tiba-tiba pintu ruangan didorong terbuka dan seorang wanita yang mengenakan gaun cantik berjalan masuk dan dengan dingin melirik Liu Bo sambil berkata, "Apakah kau yakin kau tidak mau bertukar ruangan?" Melihat tatapan dingin itu, keringat dingin Liu Bo keluar dan ekspresi sombong yang dia miliki sebelumnya langsung menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Liu Bo berkata dengan wajah yang panik, "Nona Yan, apa yang membawamu ke sini?" Wanita yang dipanggil Nona Yan itu dengan dingin menjawab, "Aku mengundang Nona Huang Yuying dari keluarga Huang untuk makan di sini. Tapi kudengar kalau ruangan ini sudah dipesan olehmu. Tidak bisakah kau memberiku wajah dan mengganti ruangannya?" Liu Bo menganggukkan kepalanya berulang kali sambil dengan cemas menyeka keringat dingin di dahinya. Bisa, tentu saja bisa. Aku akan segera menggantinya, segera." Nona Yan atau Yan Qingqing adalah pengusaha real estate terbesar di kota Nanhe dengan aset puluhan miliar. Liu Bo mampu menghasilkan banyak uang hanya dalam beberapa tahun ini, juga karena bantuannya beberapa tahun yang lalu. Menghadapi wanita yang begitu kuat dan dermawannya sendiri, mana mungkin Liu Bo berani mengatakan kata tidak. Apalagi dia baru saja mendengar dengan jelas bahwa tamu yang diundang oleh Nona Yan adalah anggota keluarga Huang. Satu-satunya orang yang bisa membuat orang seperti Yan Qingqing bersikap seperti ini adalah keluarga Huang, keluarga nomor satu di Provinsi Nanyun. Sambil meminta maaf kepada Nona Yan, Liu Bo menoleh ke arah yang lain dan berkata, "Ayo, kita ganti ruangan." Kerumunan itu saling memandang dengan tidak percaya. Mereka benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya asal-usul wanita ini yang membuat Liu Bo begitu patuh. Hao Mingchen juga mengenali identitas wanita itu dan karena takut Liu Bo merasa malu, dia pun buru-buru menjelaskan kepada kerumunan. "Ayo kita pergi. Nona Yan adalah bos Century Garden. Dia pasti sedang membicarakan bisnis besar dengan seseorang. Kita tidak boleh mengganggu jalannya rapat bisnis Nona Yan." Wajah semua orang langsung berubah secara dramatis. Ternyata wanita ini adalah bos Century Garden dan merupakan wanita kuat pertama di kota Nanhe yang sering diberitakan di koran. Mata Chen Chen berbinar-binar, ini adalah idolanya. Yan Rou juga memandang wanita yang ada di depannya itu dengan terkejut. Rasanya semua wanita di kota Nanhe pasti bermimpi kalau suatu hari nanti mereka bisa menjadi seperti Yan Qingqing, yang memulai bisnis dari bawah dan menginjak-injak banyak pria di bawah kakinya. Saat ini tidak ada lagi yang mengatakan apa-apa. Satu persatu mereka bangkit dan bersiap untuk pergi. Namun tepat pada saat ini terdengar sebuah suara yang tidak tepat waktu. "Makanan ini bahkan belum dimakan. Kenapa kita harus pergi?"
Semua orang tercengang, dan ketika mereka menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Leon, diam-diam mereka merasa semakin membenci Leon. Apakah orang ini idiot? Tidak bisakah dia melihat kalau status Nona Yan ini tidak bisa dipermainkan? Ini adalah waktu yang terbaik untuk segera keluar dari ruangan ini agar mereka tetap bisa membangun hubungan yang baik dengan Nona Yan. Sejak awal, Chen Chen sudah tidak senang dengan Leon. Tetapi sekarang dia juga merasa kalau otak Leon benar-benar tidak terkendali. Bahkan Yan Ro pun merasa sedikit bingung. Kalau dinilai dari banyaknya waktu yang dihabiskannya bersama Leon akhir-akhir ini, menurutnya Leon sepertinya bukan orang yang tidak masuk akal. Sementara itu, alis Yan Qingqing sedikit berkerut saat dia memelototi Liu Bo dengan ketidakpuasan. Keringat dingin Liu Bo semakin keluar. Dia baru saja hendak menjelaskan kepada Nona Yan, tetapi Leon sudah menoleh ke arah Yan Qingqing dan dengan samar berkata, "Beritahu Huang Yuying kalau aku ada di sini untuk makan malam. Tidak apa-apa kalau kalian juga ingin duduk di dalam ruangan ini. Tapi tunggulah sampai kami selesai makan. Baru setelah itu kalian masuk." Kerumunan orang itu saling memandang dengan tidak percaya. Pemuda ini tidak mungkin menderita kegilaan, bukan? Banyak orang tidak tahu siapa Huang Yuying. Tetapi seseorang yang bisa sangat dihargai oleh bos Century Garden tentu bukanlah karakter yang sederhana. Liu Bo sangat ketakutan, sehingga keringat dinginnya mengalir deras seperti mata air. Keluarga Huang adalah keluarga nomor satu di Provinsi Nanyun. Sementara Leon hanyalah seorang prajurit yang baru saja pensiun dari ketentaraan. Bagaimana bisa orang seperti Leon berani menyuruh keluarga Huang menunggunya selesai makan sebelum masuk ke ruangan ini? Liu Bo menatap Leon sambil bergumam di dalam hatinya. "Kalau kau ingin cari mati, matilah sendiri. Jangan menyeret kami ke bawah." Liu Bo buru-buru menjelaskan kepada Yan Qingqing. "Nona Yan, pemuda ini adalah pacar teman sekelasku. Aku juga tidak mengenalnya, jadi tolong jangan tersinggung dengan ucapan sembrononya." Kerumunan orang itu mulai berbicara dan menjelaskan juga. "Benar Nona Yan, tidak ada dari kami yang mengenalnya. Hari ini adalah pertama kalinya kami bertemu dengannya. Anak itu baru saja kembali dari militer, jadi dia tidak tahu dunia luar. Kuharap Nona Yan bersedia memaafkannya." Chen Chen bahkan berbicara kepada Leon. "Ayo kita pergi." Wajah Yan Qingqing juga terlihat tidak senang. Seseorang yang baru saja pensiun dari ketentaraan berani membantah kata-katanya dan bahkan berani membuat Nona Huang menunggu? Memangnya menurutnya siapa dirinya? Seorang jenderal dari ketentaraan? Tepat pada saat ini, sekretaris Yan Qingqing berlari masuk dan ketika dia melihat situasi di tempat kejadian, dia berkata dengan sangat cemas, "Nona Yan, Nona Huang ada di sini sekarang." Wajah Yan Qingqing segera berubah. Dan saat dia berbalik, dia melihat seorang wanita cantik yang mengenakan gaun renda hitam melangkah mendekat. Orang yang datang tidak lain adalah Huang Yuying yang dulu pernah ditampar oleh Leon. Yan Qingqing segera menyapanya. "Nona Huang?" Huang Yuying bahkan belum benar-benar masuk ke dalam ruangan. Ketika dia samar-samar melihat ada pria dan wanita lain di dalam ruangan, dia berkata dengan sedikit tidak senang. "Saudari Yan, bukankah kau bilang hanya ada kita berdua? Kenapa kau memanggil begitu banyak orang?" Sebagai orang dari keluarga Huang, keluarga nomor satu di Provinsi Nanyun, Huang Yuying sudah dimanjakan sejak kecil. Karakternya sudah sombong sejak dulu, dan dia hanya pernah mengalami satu kali penderitaan di dalam hidupnya, yaitu ketika dia ditampar oleh Leon. Tetapi setelah dia mengetahui identitas Leon, dia sama sekali tidak berani membenci Leon. Apalagi akhir-akhir ini, keluarga Huang mengikuti Leon untuk berpartisipasi dalam proyek besar Cahaya Harapan. Dan itu membuat statusnya di Provinsi Nanyun telah meningkat. Kesombongannya pun semakin meningkat. Bahkan meskipun Nona Yan adalah pengembang real estate nomor satu di kota Nanhe,
Huang Yuying sama sekali tidak menaruh Nona Yan di matanya. Menurutnya, dia justru sudah memberikan wajah kepada Nona Yan dengan setuju untuk makan bersama. Dahi Yan Qingqing juga berkeringat dingin. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada Huang Yuying? Apakah dia harus jujur mengatakan kalau dia belum pernah memesan ruangan ini sebelumnya? Dan akibatnya ruangan ini sudah lebih dulu ditempati oleh seseorang? Lebih konyolnya lagi, saat ini bahkan ada seorang pria di dalam yang menolak untuk pergi. Dan bahkan ingin membuat Huang Yuying menunggu. Kalau dia benar-benar mengatakan ini, maka dengan pemahamannya tentang karakter Huang Yuying, dia takut. Dia akan menjadi orang pertama yang menjadi gila, karena dia akan benar-benar kehilangan klien besar seperti keluarga Huang. Namun tepat pada saat ini, terdengar suara malas dari dalam ruangan. Huang Yuying, apa yang kau lakukan di kota Nanhe ini? Tubuh Huang Yuying bergetar. Dia sering mendengar suara ini di dalam mimpinya. Hanya saja itu semua adalah mimpi buruk. Yan Qingqing dengan cepat berkata kepada Huang Yuying, Nona, Nona Huang, tenanglah, aku ada di sini. Yan Qingqing berpikir, kalau Huang Yuying marah karena ada seseorang yang berani memanggilnya hanya dengan namanya saja. Dia hendak mengatakan kalau dia akan segera mengusir orang itu, tetapi kemudian dia melihat Huang Yuying mengambil langkah yang besar dan bergegas masuk ke dalam ruangan. Secara sekilas Huang Yuying melihat satu-satunya orang yang masih duduk di meja makan, yaitu Leon. Wajahnya langsung menjadi pucat. Huang Yuying berkata dengan wajah ketakutan, Tuan Muda Wood, aku datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Kau sendiri kenapa bisa ada di sini? Leon berbalik ke arah Huang Yuying dan berkata dengan senyum tipis, Oh, aku di sini untuk makan malam dengan teman-temanku. Tapi makan malamnya bahkan belum dimulai, tapi hanya karena kedatanganmu, kami pun diminta untuk mengganti ruangan. Dahi Huang Yuying langsung berkeringat dingin, dan dengan buru-buru dia berkata, Oh, Tuan Muda bercanda, karena kau ada di sini, tentu saja aku tidak akan mengganggumu. Kemudian dia berkata kepada Nona Yan, Saudari Yan, ayo kita ganti ruangan yang lain. Huang Yuying hampir kehilangan keberanian untuk menghadapi Leon sendirian, dan dia langsung berlari keluar dari ruangan seolah-olah dia ingin melarikan diri. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Bab 769. Bagi Huang Yuying, keberadaan Leon seperti iblis. Bukan hanya karena dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang telah menamparnya, tetapi juga karena hal-hal yang telah dilakukan oleh Leon. Apalagi sekarang Huang Yuying berhubungan baik dengan Jiang Ziyu, yang telah mengetahui tentang perbuatan mulia Leon dari mulut Jiang Ziyu. Ketakutannya pada Leon pun telah mencapai titik ekstrim. Ketika dia memiliki saudara laki-lakinya atau Jiang Ziyu di sampingnya, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Tetapi kalau dia harus menghadapi Leon sendirian, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tamu VIP yang diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh Yan Qingqing baru saja melarikan diri seolah-olah dia telah melihat binatang buas yang menakutkan. Adegan ini membuat terkejut semua orang yang hadir di situ, termasuk Yan Qingqing. Baru pada saat inilah dia memikirkan kalimat yang baru saja diucapkan oleh Leon yang menyuruhnya untuk memberitahu Huang Yuying bahwa dia sedang makan di ruangan ini, dan kalau mereka ingin memakai ruangan ini, mereka harus menunggu sampai dia selesai makan. Tadi, dia benar-benar merasa kalau itu adalah kalimat yang menipu. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pria yang tampaknya biasa ini memiliki identitas yang bahkan membuat wanita tertua dari keluarga Huang merasa ketakutan. Yan Qingqing yang sangat berpengalaman dalam hidup bisa melihat ketakutan Huang Yuying pada Leon.
Yan Qingqing segera membungkuk ke arah Leon. "Maaf kalau kami sudah mengganggu." Setelah mengatakan itu, Yan Qingqing juga berbalik dan mengejar Huang Yuying. Logikanya mengatakan kepadanya bahwa identitas pria di depannya ini pasti sangat mulia dan secara logis dia harus menjalin hubungan baik dengan pria ini. Tetapi dia juga mengerti bahwa dia hanya akan memprovokasi ketidaksenangan Huang Yuying kalau dia mendekati pria ini dengan tiba-tiba. Bagaimanapun juga, Huang Yuying adalah wanita muda tertua dari keluarga Huang dan dia tidak bisa diabaikan. Saat ini Yan Qingqing hanya bisa berpikir tentang bagaimana cara menghubungi pria misterius ini di masa depan. Huang Yuying pergi seolah-olah dia telah melihat hantu. Yan Qingqing mengubah sifat sombongnya dan dengan sopan memberi hormat kepada Leon sebelum akhirnya pergi juga. Manajer dan yang lainnya juga mengikuti Yan Qingqing dan pergi bersama-sama. Saat ini di dalam ruangan hanya ada sekelompok teman sekelas Yan Rou yang masih tersisa. Masing-masing dari mereka menatap dengan bodoh ke arah Leon. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa saat yang lalu, mereka masih mengejek Leon karena tidak punya pekerjaan. Mereka juga mengejek Leon karena tidak memiliki kelebihan, kecuali bisa bertarung dan hanya cocok menjadi pengawal. Apalagi Liu Bo, ketika dia berpikir bahwa sebelumnya dia meminta Leon untuk menjadi pengawalnya, dia merasakan wajahnya terbakar panas. Bahkan Chen Chen pun tercengang saat dia melihat Leon. Mungkin karena Jia Wei, akhirnya dia selalu dipenuhi dengan rasa tidak suka pada Leon sejak dia mengetahui tentang Leon. Bahkan meskipun Leon menunjukkan nilai kekuatannya yang luar biasa tadi malam, dia tidak menganggapnya serius. Menurutnya, ini adalah dunia yang realistis dan hanya pria yang kaya dan berkuasalah yang dianggap sukses. Apa gunanya seorang pria yang hanya bisa bertarung dan berkelahi? Chen Chen tidak pernah menyangka bahwa orang yang di matanya hanya bisa berkelahi ini ternyata memiliki identitas yang begitu menakutkan, sehingga membuat tamu VIP yang diundang ke perjamuan oleh Yan Qingqing, seorang bos Century Garden, menjadi begitu ketakutan. Yan Qingqing adalah bos dengan aset puluhan miliar dolar. Orang yang bisa diundang dengan sopan oleh Yan Qingqing pasti merupakan eksistensi yang luar biasa. Namun, tamu VIP itu justru ketakutan melihat Leon. Sebelumnya Chen Chen selalu merasa kalau mata Yan Rou sudah buta terhadap Leon. Baru pada saat inilah dia sangat memahami bahwa orang yang benar-benar buta adalah dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi, Leon tersenyum ke arah kerumunan sambil berkata, "Kenapa kalian semua berdiri? Duduklah dan ayo kita makan sebelum makanannya menjadi dingin." Kerumunan orang itu saling memandang dengan tidak percaya. Mereka merasa malu untuk duduk, tetapi mereka juga tidak mungkin tetap berdiri. Suasana pun menjadi canggung. Melihat penampilan canggung kerumunan orang itu, Leon tertawa lagi. "Kenapa? Apakah kalian menunggu Tuan Liu duduk lebih dulu?" Tubuh Liu Bo bergetar dan dia buru-buru duduk. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata kepada yang lainnya, "Duduklah, silakan semuanya duduk." Yang lain pun duduk di tempat mereka duduk masing-masing. Semua orang tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa tadi mereka bukan menunggu Liu Bo duduk lebih dulu, tetapi mereka menunggu agar Leon duduk lebih dulu. Setiap orang, tidak peduli pria atau wanita, saat ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Leon. Mata mereka sama sekali tidak memiliki tatapan penuh ejekan lagi. Namun justru tatapan mereka saat ini adalah tatapan penuh kekaguman. Gadis-gadis yang tadinya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengolok-olok Yan Rou, saat ini justru melemparkan cahaya iri dan cemburu kepada Yan Rou. Sedangkan untuk Liu Bo, dia tidak berani lagi memikirkan tentang Yan Rou. Tepat ketika Leon dan rombongannya mulai makan dan minum,
di sebuah ruangan lain yang letaknya tidak jauh dari ruangan ini, dua wanita berpakaian modis duduk berhadapan. Yang satu mengenakan gaun dewasa dan sensual, sementara yang satunya lagi terlihat mempesona dan sentimental. Kedua orang itu adalah Yan Qingqing dan Huang Yuying. Beberapa saat sudah berlalu, tapi wajah Huang Yuying masih terlihat sedikit pucat. Melihat kalau Huang Yuying bahkan ketakutan setengah mati pada Leon, Yan Qingqing pun menghela nafas pelan di dalam hatinya. Tanpa mau banyak bertanya tentang identitas Leon, Yan Qingqing secara pribadi mengisi semangkuk sup ikan untuk Huang Yuying dan menyerahkannya kepada Huang Yuying sambil berkata, "Yuying, ayo coba sup ikan ini. Ini adalah ikan kerapu ekologis yang ditangkap dari Sungai Selatan. Rasanya sangat segar. Pertama-tama kau harus meminum sup ikan untuk membuka selera makanmu." Huang Yuying mengambilnya. Huang Yuying mengambilnya dan meminumnya beberapa teguk. Rasa takut di hatinya berangsur-angsur mereda. Yan Qingqing bertanya, "Bagaimana rasanya?" Huang Yuying mengangguk. "Lumayan, ini benar-benar cukup segar." Yan Qingqing menebarkan senyumnya dan berkata, "Hahaha, kalau kau suka, makanlah lebih banyak lagi." Sambil makan dan minum, dia mengobrol dengan Huang Yuying tentang tambang yang mereka kunjungi sore ini. Itu adalah tujuan utama Yan Qingqing mengundang Huang Yuying ke perjamuan ini. Tambang itu adalah tambang batu kasar. Banyak batu giok yang luar biasa ditemukan di tambang itu. Dia selalu ingin memiliki tambang itu, tetapi sayangnya dia tidak memiliki cukup dana. Jadi dia ingin mengajak keluarga Huang untuk bekerja sama dengannya. Kalau itu sampai terjadi, maka ini akan menyelesaikan masalah likuiditasnya. Dan dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendekatkan hubungan dengan keluarga Huang. Huang Yuying sedikit tidak sabar dengan pembicaraan itu dan langsung berbicara. "Saudari Yan, aku tidak terlalu ikut campur dalam bisnis keluargaku. Kalau kau benar-benar ingin bekerja sama dengan keluarga Huang, kau bisa menemui saudara laki-lakiku secara langsung. Saat ini pada dasarnya ayahku sudah menyerahkan kekuasaan keluarga kepadanya." Yan Qingqing tersenyum dan walaupun dia merasa tidak puas dengan ketidaksabaran Huang Yuying, namun dia tetap berkata, "Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu, kita tidak akan membicarakan urusan resmi saat ini. Mari kita bicarakan hal-hal yang ringan saja." Yan Qingqing sudah lama mengenal Huang Yuying. Jadi secara alami dia tahu sifat seperti apa yang dimiliki oleh Huang Yuying. Wanita muda yang lahir dengan kekayaan ini selalu tidak menganggap penting siapapun yang ada di hadapannya. Ketika Yan Qingqing memikirkan hal ini, dia teringat akan adegan barusan. Dia merasa Leon adalah orang pertama yang bisa membuat wanita $1,000 seperti Huang Yuying melarikan diri. Yan Qingqing pun menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. "Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya orang yang tadi itu?" Huang Yuying sudah melupakan keberadaan Leon. Jadi ketika dia tiba-tiba mendengar nama itu lagi, alisnya kembali berkerut. Awalnya dia ingin langsung memberitahu Yan Qingqing tentang identitas Leon, sehingga Yan Qingqing bisa mengerti kenapa tadi dia melarikan diri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Leon telah menghilang begitu lama dan tiba-tiba muncul di sini, maka itu berarti ada sesuatu yang harus dilakukan Leon di sini. Bagaimana kalau penjelasannya kepada Yan Qingqing akhirnya justru mengungkapkan identitas Leon? Bagaimana jika dia mengetahuinya dan menyalahkan dirinya? Huang Yuying berbicara dengan ekspresi serius. "Saudari Yan, aku tidak bisa memberitahumu tentang hal ini, tapi aku bisa memberimu peringatan. Jangan pernah memprovokasi dia." Yan Qingqing mengerutkan keningnya. Dia bukan tipe wanita yang mendominasi seperti Huang Yuying. Bahkan dia sangat penakut. Jadi tentu saja tidak mungkin dia berani memprovokasi Leon. Tetapi melihat Huang Yuying yang menolak untuk mengatakan lebih banyak,
maka lebih baik dia tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan. Namun dia sudah bertekad untuk menemukan kesempatan untuk berkenalan dengan Leon. Bab 770. Setelah selesai makan malam, Leon kembali dengan Yan Rou. Leon yang mengemudikan mobil dan Yan Rou duduk di kursi penumpang. Sama seperti sebelumnya, kali ini juga ada keheningan di sepanjang jalan. Awalnya Leon berpikir kalau Yan Rou akan bertanya pada dirinya tentang bagaimana dia bisa mengenal Huang Yuying. Leon juga tidak pernah ingin menyembunyikan apapun dari Yan Rou. Tetapi karena Yan Rou tidak menanyakan apapun, maka itu membuatnya diam-diam mengagumi pengendalian diri Yan Rou yang begitu kuat. Tetapi selain merasa kagum, ada juga sedikit rasa tidak puas di hatinya. Pada akhirnya ternyata dia hanya orang yang sekedar lewat di hidup Yan Rou. Kalau tidak, bagaimana Yan Rou bisa bersikap begitu acuh tak acuh? Tetapi Leon juga tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Bagaimanapun juga Yan Rou adalah penyelamat hidupnya yang sudah banyak membantunya. Selain itu, akhir-akhir ini Yan Rou juga cukup peduli pada dirinya. Apakah itu memasak atau mencuci? Yan Rou sudah melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Padahal keduanya hanya berakting. Jadi seharusnya Yan Rou tidak harus melakukan ini. Tetapi dia tetap melakukannya. Jadi kenapa dia harus mempermasalahkan sikap acuh Yan Rou kepadanya? Leon tidak tahu bahwa Yan Rou tidak memperlakukannya sebagai orang yang hanya lewat. Mungkin awalnya dia memang memperlakukan Leon sebagai orang yang hanya sekedar lewat. Tetapi, dengan hari-hari yang selama ini sudah dilaluinya bersama Leon, rasa ingin tahunya tentang Leon semakin besar. Selain rasa ingin tahu, ada juga perasaan ketergantungan. Seolah-olah selama ada Leon, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Seharusnya ini adalah perasaan yang menenteramkan dan membahagiakan. Tetapi sebaliknya, Yan Rou justru merasa takut. Dia takut dia akan tenggelam dalam perasaan ini dan tidak akan bisa lagi melepaskan diri. Dia sudah tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu. Jadi dia hanya bisa terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa Leon hanyalah seorang aktor yang dia sewa untuk membantunya melakukan drama. Semua yang terjadi antara dirinya dan Leon hanyalah sandiwara, semuanya palsu dan tidak ada yang nyata. Dia dan Leon hanya bekerja sama satu sama lain. Dia memiliki kehidupannya sendiri. Dia dan Leon hanyalah dua dunia orang yang berbeda dan bahkan tidak akan ada persimpangan bagi mereka berdua di masa depan. Semakin sedikit dia mengetahui tentang Leon, semakin sedikit dia akan terlibat dengan Leon di masa depan. Perlahan-lahan mobil mereka pun memasuki halaman. Leon baru saja selesai mematikan mesin mobil. Ketika Yan Rou tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih untuk hari ini. Leon sedikit kebingungan. Apa? Wanita ini berterima kasih kepada dirinya untuk alasan apa? Karena sudah menemaninya makan malam? Atau karena sudah menjadi supir gratisnya? Yan Rou tidak menjelaskan dan langsung membuka pintu mobil lalu berjalan turun. Dia bukan orang bodoh. Semua tindakan teman sekelasnya hari ini jelas bertujuan untuk menciptakan peluang bagi Liu Bo. Bahkan Zheng Chenchen, sahabat baiknya, tampaknya berada di pihak Liu Bo. Bukan, kalau bukan karena Leon, sepertinya dia akan sangat malu hari ini. Melihat punggung Yan Rou yang sedikit tertekan, Leon hanya bisa menggaruk bagian belakang kepalanya. Sebenarnya dia agak tidak yakin, tetapi karena dia sudah terbiasa dengan karakter Yan Rou, dia pun tidak terlalu mempedulikannya. Dia menutup pintu mobil dan mengikuti Yan Rou dari belakang. Saat ini, masih belum terlalu larut. Kedua orang tua Yan Rou masih menonton TV di ruang tamu. Ketika melihat dua orang itu masuk, kedua orang tua Yan Rou menoleh secara bersamaan untuk menyapa. Namun Yan Rou terus saja berjalan kembali ke kamarnya.
sikap Yanro ini membuat kedua orang tuanya saling memandang. Su King He bertanya dengan sedikit khawatir karena dia takut menantunya berselisih dengan Yanro. "Ye He, ada apa dengan Yanro?" Leon tahu apa yang dikhawatirkan oleh lelaki tua itu, jadi dia pun berkata sambil tersenyum tipis. "Tidak ada apa-apa, mungkin dia hanya sedikit lelah." Melihat penampilan Leon yang sepertinya tidak berbohong, Su King He kemudian menghela nafas lega dan berkata, "Oh, kalau begitu kau juga harus cepat masuk dan istirahat di kamar. Kau harus lebih sering menemani Yanro." Leon adalah menantu Su King He yang berharga. Selama Leon tidak merasakan apa-apa, maka itu artinya memang tidak ada apa-apa. Leon mengangguk, dan dia pun berjalan kembali ke kamar tidur. Di dalam kamar, Yanro sudah mengambil baju tidur dan menuju ke kamar kecil. Leon bertanya dengan santai, "Apakah kau sudah mau tidur?" Yanro mengangguk, "Iya, aku merasa agak lelah." Leon memandangi perut Yanro yang masih rata dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yanro berjalan langsung ke kamar mandi dan menutup pintu. Sementara Leon langsung pergi ke halaman kecil di luar kamar tidur dan duduk di kursi rotan sambil memandangi langit. Di langit, bulan yang cerah menggantung tinggi. Leon mencoba menghitung waktu. Festival pertengahan musim gugur mengejutkan dia tidak menghabiskan festival pertengahan musim gugur bersama. Ulang. Festival pertengahan musim gugur telah berlalu. Dan secara mengejutkan, dia tidak menghabiskan festival pertengahan musim gugur bersama keluarganya. Bukankah sebaiknya dia mencari waktu untuk kembali ke rumahnya dan menemui keluarganya? Di sela-sela lamunannya, suara langkah kaki yang ringan terdengar dari belakang. Yanro, yang sudah mengenakan gaun tidur, berjalan keluar. Meskipun dia mengetahui kalau orang tua Leon mengalami kecelakaan, namun dia juga tahu kalau Leon bukannya tidak memiliki kerabat seperti yang dibayangkan oleh orang tuanya. Hal pertama yang dilakukan Leon setelah sadar dari masa kritisnya pada hari itu adalah memberikan laporan keselamatan kepada keluarganya. Jadi dia pun bertanya, "Kenapa? Apakah kau rindu rumahmu?" Leon mengangguk jujur, "Sedikit." Yanro berkata dengan lembut, "Kau bisa kembali untuk menemui mereka? Kau tidak harus menemaniku setiap hari." Leon hanya tertawa dan berkata, "Hahaha, lupakan saja. Orang tuamu mengawasiku dengan sangat dekat. Jadi kalau aku sampai menghilang selama beberapa hari, mereka pasti akan gelisah." Diam-diam Yanro menghela nafas. Dia juga melihat kalau pada saat ini orang tuanya memang memperlakukan Leon lebih baik daripada memperlakukan dirinya sendiri. Orang tuanya memperlakukan Leon seperti harta karun. Jadi, kalau Leon benar-benar menghilang selama beberapa hari, orang tuanya pasti akan bertanya tentang ini dan itu kepadanya dan dia benar-benar tidak akan bisa mengatasinya. Hanya saja pada saat nanti Leon memang benar-benar akan pergi, bagaimana dia harus menjelaskannya kepada orang tuanya? Karena tidak tahu harus berkata apa, Yanro pun menghela nafas pelan dan berkata kepada Leon, "Aku akan tidur dulu." Leon mengangguk, "Baiklah." Yanro berjalan kembali ke tempat tidurnya. Tetapi untuk sementara waktu, dia tidak bisa tidur. Dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Setelah bolak-balik selama beberapa saat, dia pun menyadari kalau sebenarnya dia sudah terbiasa dengan pelukan Leon. Untunglah Leon yang telah duduk di luar selama beberapa jam, akhirnya masuk dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Yanro samar-samar menantikan dia selesai mandi. Beberapa saat kemudian Leon pun selesai mandi dan naik ke tempat tidur. Secara tak terduga, detak jantung Yanro berdetak agak cepat. Dia juga dengan sengaja membalikkan badannya, sehingga Leon bisa memeluknya dari belakang. Tetapi setelah menunggu selama beberapa saat, dia menyadari kalau Leon tidak bergerak sama sekali. Beberapa saat kemudian, terdengar suara nafas yang proporsional dan Leon benar-benar sudah tidur. Dasar bodoh,
Yanro sama sekali tidak menyangka kalau pria yang biasanya mencoba memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu benar-benar tertidur pulas begitu saja. Dia tidak tahu bahwa karena ketidakpeduliannya, akhirnya Leon menyadari kenyataan bahwa dirinya hanyalah seorang yang sekedar lewat di kehidupan Yanro. Karena itulah Leon seolah sengaja menjaga jarak dengan Yanro agar dia tidak terlalu terbiasa dengan kehadiran Yanro. Yanro tidak tahu bagaimana dia tertidur, tetapi ketika dia bangun, dia menemukan kalau Leon masih tetap tidak memeluknya. Namun sebaliknya, justru dialah yang setengah berbaring di dada Leon. Dia merasakan detak jantung Leon yang sangat kuat. Bab 771. Yanro diam-diam melirik Leon dan menemukan kalau mata Leon masih tertutup dan napasnya sangat teratur. Yanro merasa lega. Dengan hati-hati dia meletakkan tangannya di tempat tidur dan berusaha bangkit dari tempat tidur. Dia bergerak dengan sangat hati-hati karena dia takut membangunkan Leon. Dia akan merasa sangat malu kalau Leon sampai terbangun. Untungnya Leon masih tetap tertidur dengan lelap. Yanro menghela nafas panjang karena merasa lega. Dia pun berganti pakaian dan berjalan keluar kamar. Begitu dia keluar dari kamar, dia melihat ibunya yang sedang membersihkan meja dan bertanya, "Di mana ayah? Kenapa aku tidak melihatnya?" Ibunya menjawab, "Keluarga paman Kinmu akan datang hari ini. Jadi ayahmu pergi ke pasar membeli sayuran dan bahan makanan. Bagaimana dengan Yehe? Apakah dia masih tidur?" Yanro mengangguk. "Ya, dia tidur larut malam ini. Jadi aku membiarkannya tidur lebih lama." Apa yang tidak diketahui Yanro adalah bahwa sebenarnya Leon sudah bangun sejak tadi. Tapi karena dia takut membangunkan Yanro, akhirnya dia pun berpura-pura tidur nyenyak. Bahkan ketika tadi Yanro bangun, dia sengaja berpura-pura tidur untuk menghindari rasa malunya. Setelah selesai sarapan, Yanro berpamitan kepada ibunya. "Bu, aku akan pergi ke apotek dulu." Nyonya Su jelas tidak ingin putrinya bekerja terlalu keras. Jadi dia pun berkata, "Paman Kinmu akan datang. Untuk apa kau masih pergi ke apotek?" Yanro menjawab sambil berjalan keluar dari rumah, "Biarkan saja ayah yang menemaninya, aku ingin menjaga apotik." Nyonya Su menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Tidak lama setelah Yanro pergi, Su King He pun kembali, dan ada 4 orang yang ikut bersamanya. Ada pasangan tua dan pasangan pemuda dan pemudi. Itu adalah keluarga teman sekelas lama Su King He, yaitu keluarga Kin Sui Seng. Nyonya Su segera meletakkan pekerjaannya dan menyapanya dengan senyuman. "Tuan Kin dan Li Huisen, akhirnya kalian datang." Kin Sui Seng dan istrinya Li Huisen tersenyum tipis. "Hahaha, kakak ipar, maaf kalau kami mengganggu." Nyonya Su juga tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kalian sama sekali tidak mengganggu. Aku senang menerima kedatangan kalian." Pada saat ini, putri Kin Sui Seng, yaitu Kin Xiaoyu, juga ikut menyapa dengan senyum cerah. "Halo, Bibi." Pemuda di sebelahnya juga ikut menyapa. "Halo, Bibi." Tatapan Nyonya Su tertuju pada pemuda itu dan dia bertanya, "Siapa ini?" Li Huizhen yang ada di samping langsung memperkenalkan pemuda itu sambil tersenyum. "Namanya Zhang Xilong. Dia adalah pacar Xiaoyu." Dari senyum puas yang terpancar di wajahnya, jelas terlihat kalau Li Huizhen sangat puas dengan calon menantu laki-lakinya ini. Nyonya Su berkata dengan sopan sambil mengundang semua orang ke dalam rumah. "Hahaha, kalau begitu selamat datang. Selamat datang. Ayo, ayo, silakan masuk. Jangan hanya mematung di depan pintu seperti itu." Nyonya Su melihat kalau tamunya membawa banyak buah tangan.
Jadi dia pun berkata, "Hei, kenapa kalian repot-repot membawa begitu banyak hadiah?" Li Huishen tersenyum. "Ini semua adalah ide Sang Silong. Dia mendengar kalau Tuan Su suka minum teh. Jadi dia secara khusus meminta seorang temannya untuk mengambilkan sekotak teh olong ini." Nyonya Su menghela nafas ringan. "Wah, Sang Silong terlalu sopan. Dengan kemasan yang begitu indah ini, harga teh ini pasti tidak murah, bukan?" Pemuda bernama Sang Silong tersenyum rendah hati dan berkata, "Tidak apa-apa, Bibi. Lagi pula harga teh ini hanya sekitar 81.000. Meskipun nada suaranya sangat rendah hati, tapi wajahnya terlihat penuh kemenangan. Teh seharga 81.000 itu bisa dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Mana mungkin orang biasa mampu meminum teh seperti itu? Benar saja. Mendengar jawaban dari Sang Silong, ekspresi wajah Tuan dan Nyonya Su tiba-tiba langsung berubah. Nyonya Su dengan cepat berkata kepada Sang Silong, "Ini terlalu mahal. Bagaimana kami bisa menerima hadiah yang begitu mahal ini? Tidak, tidak. Kami tidak bisa menerima teh ini." Nyonya Su hendak mengembalikan teh itu kepada Sang Silong. Namun Li Huishen menahannya dan berkata, "Oh, kakak ipar, hubungan antara kedua keluarga kita sudah sangat dekat. Kenapa kau harus merasa sungkan seperti ini? Selain itu, ini adalah ide dari Sang Silong. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke rumahmu. Jadi kau tidak boleh menolak pemberiannya." Sang Silong juga berkata sambil tersenyum, "Benar, Bibi. Ini hanya sedikit ketulusan dari hatiku. Tolong jangan merasa sungkan." Sikap Sang Silong yang sangat sopan membuatnya mudah untuk disukai. Akhirnya, Nyonya Su pun menerima buah tangan itu sambil berkata, "Baiklah, aku akan menerimanya. Karena aku khawatir kau akan menganggapku sombong kalau aku tetap menolak pemberianmu. Kalian semua duduklah, aku akan menghidangkan teh ini untuk kalian." Setelah beberapa saat, semua orang pun duduk di kursi mereka masing-masing dan setelah mencicipi teh terbaik yang dibawa oleh Sang Silong, Qin Sui Seng melihat sekeliling dan tiba-tiba bertanya, "Hei, di mana Yan Rou? Kenapa aku tidak melihatnya?" Nyonya Su tersenyum tipis. "Dia pergi ke apotik untuk bekerja. Kau pasti tahu kalau itu adalah satu-satunya apotik yang kami miliki. Jadi harus ada seseorang yang menjaganya. Karena hari ini Tuan Su tidak pergi, maka Yan Rou lah yang pergi ke sana." Li Huishen segera menghela nafas ringan dan berkata, "Hei, kakak ipar, menurutku Yan Rou harus mencari pria yang baik untuk dinikahi agar dia tidak perlu terus-menerus bekerja keras seperti ini." Tentu saja ketika Li Huishen mengatakan ini, dia tidak lupa melirik calon menantunya. Qin Sui Seng yang ada di sampingnya juga menimpali, "Benar kakak ipar, usia Yan Rou 2 tahun lebih tua dari Qin Xiao Yu. Sudah saatnya baginya untuk mencari pasangan." Li Huishen berkata kembali, "Kakak ipar, kalau Yan Rou tidak memiliki pacar, kau bisa meminta Sang Silong untuk membantu memperkenalkan beberapa calon. Ada banyak pemuda tampan dan hebat di perusahaannya." Mendengar usul dari Li Huishen itu, Su King He yang ada di samping tertawa. "Huishen, kami menghargai kebaikanmu. Tetapi Yan Rou sudah punya pacar dan berencana menikah setelah tahun baru." Qin Sui Seng tertegun sesaat dan berkata, "Kau berencana untuk menikahkan Yan Rou? Kenapa kau tidak mengatakannya sebelumnya?" "Hei, Yan Rou tidak ingin membuat keriuhan besar. Dia bahkan tidak berencana untuk mengadakan pesta pernikahan dan hanya ingin menikah tamasya. Anak-anak zaman sekarang sangat tidak mengikuti kebiasaan sama sekali." Su King He menemukan menantu yang sangat baik. Tentu saja dia berharap semua orang di dunia bisa mengetahuinya.
dan pesta pernikahan jelas merupakan cara terbaik untuk pamer. Tetapi siapa yang sangka kalau putrinya tidak akan setuju? Dan dia, sebagai seorang ayah, juga sangat tidak berdaya. Qin Xiaoyu yang telah mendengarkan obrolan para orang tua ini, langsung berbicara dengan penuh semangat. "Paman Su, menikah Tamasya itu sangat bagus. Aku dan Silong juga berencana untuk menikah Tamasya. Kami sudah menetapkan tujuannya, yaitu ke Maladewa." Nyonya Su bertanya dengan ragu. "Maladewa? Ku dengar biaya untuk pergi ke sana cukup mahal, bukan?" Qin Xiaoyu menjawab dengan wajah bangga. "Tidak apa-apa, hanya butuh 100 sampai 200 ribu untuk satu kali perjalanan. Gaji tahunan Silong sendiri lebih dari 3 juta, jadi itu hanya satu bulan gaji saja." Su Qinghe tertawa. "Sang Silong memang sangat hebat." Tetapi di dalam hatinya, Su Qinghe tidak berpikir begitu. Baginya gaji tahunan 3 juta itu tidak ada apa-apanya karena menantu laki-lakinya bisa mendapatkan 100 juta dalam sehari. Sang Silong berkata dengan rendah hati, "Tidak seperti itu, Paman. Aku juga harus bekerja lebih keras untuk bisa mendapatkan gaji seperti itu." Melihat senyum di wajah Su Qinghe, Qin Xueseng berpikir kalau Su Qinghe pasti iri. Jadi dia bertanya dengan santai, "Ngomong-ngomong, karena mereka berencana untuk menikah, apakah kau sudah mencari tahu tentang latar belakang keluarga menantu laki-lakimu? Jangan biarkan siapapun membodohimu." Ketika menjawab pertanyaan ini, Su Qinghe menghela nafas ringan. "Menantu laki-lakiku adalah orang miskin. Orang tuanya mengalami kecelakaan ketika dia berusia 10 tahun. Jadi dia adalah yatim piatu." Qin Xueseng tercengang. "Anak yatim piatu? Lalu apa pekerjaannya?" Menurutnya, kalau menantu Su Qinghe adalah seorang yatim piatu, maka itu berarti dia tidak akan memiliki latar belakang yang bagus. Dan jika dia tidak memiliki latar belakang dan kemampuan yang bagus, seharusnya tidak mungkin baginya untuk menarik perhatian Yan Rou. Su Qinghe berkata sambil tersenyum, "Menantu laki-lakiku itu memiliki kemampuan yang hebat, jadi untuk apa dia membutuhkan pekerjaan?" Menurutnya, seseorang yang berpenghasilan 100 juta sehari benar-benar tidak membutuhkan pekerjaan apapun. Tetapi di telinga Qin Xueseng, kalimat Su Qinghe itu memiliki arti yang berbeda. Bagaimana bisa Su Qinghe begitu berani untuk mengambil menantu yang tidak berguna dan bahkan tidak punya pekerjaan? Bagaimana bisa ada seseorang yang memiliki kemampuan yang hebat namun tidak memiliki pekerjaan? Qin Xueseng hendak mengingatkan temannya agar tidak tertipu, namun saat ini pintu kamar Yan Rou didorong terbuka dan Leon yang rambutnya berantakan berjalan keluar dengan mata mengantuk dan bertanya, "Ayah, ibu, apakah ada tamu di rumah?" Yan Rou menekan badannya sepanjang malam, jadi dia tidak bisa tidur nyenyak sampai Yan Rou pergi. Namun ketika dia baru saja tertidur kembali, dia mendengar suara berisik di luar, jadi dia pun terbangun. Su Qinghe sama sekali tidak peduli dengan penampilan Leon yang ceroboh. Sambil tertawa dia berkata, "Yehe, kemarilah, kemari. Ini adalah Paman Qin dan Bibi Li. Ini Xiaoyu dan pacarnya Zhang Xilong. Kalian semua adalah anak muda. Kalian bisa berkomunikasi lebih banyak di masa depan." Akhirnya Leon pun tersadar dan dengan cepat dia menyapa semua orang. "Halo semuanya, silakan dilanjutkan kembali percakapannya. Aku akan mencuci muka dulu." Setelah mengatakan itu, Leon pun berlari kembali ke dalam kamar. Keluarga Qin saling memandang. Orang seperti itu disebut oleh Su Qinghe sebagai menantu yang cakap. Ini sudah hampir tengah hari dan menantunya itu bahkan baru saja bangun. Pemuda itu juga hanya menyapa begitu saja secara asal-asalan. Pemuda itu sama sekali tidak memiliki kesopanan. Bagaimana Yan Rou bisa jatuh cinta pada orang seperti itu? Dan
Melihat sikap dari Su King He dan istrinya, sepertinya mereka tidak memiliki keberatan tentang hal ini. Jampi-jampi seperti apa yang diberikan pemuda itu kepada keluarga Su? Saat ini Sang Silong mencibir. Aura superioritas begitu kuat di dirinya. Qin Xiaoyu juga terlihat bangga. Meskipun dia dan Yan Rou tidak tumbuh bersama, tetapi ketika mereka masih anak-anak, kedua keluarga mereka sering berkumpul. Pada saat itu, Yan Rou selalu lebih baik darinya dalam bidang apapun. Ini membuatnya sangat cemburu kepada Yan Rou sepanjang waktu. Saat ini, ketika dia melihat kalau pria yang dipacari Yan Rou sangat buruk dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pacarnya, kesombongan di hatinya pun semakin kuat. Qin Shui Sheng tidak punya maksud lain. Dia hanya khawatir kalau teman sekelas lamanya ini telah tertipu. Jadi dia bertanya dengan serius. Su Tua, apakah kau yakin kalau kau tahu dari mana asal pemuda itu? Su King He segera menjawab, tentu saja, anak itu bukan hanya mampu, tetapi dia juga sangat baik hati dan bahkan sangat setia kepada Yan Rou kami. Kau tahu, pada waktu itu, Su King He baru saja hendak menceritakan tentang bagaimana Leon bisa mendapatkan uang sebesar lebih dari 100 juta karena kehebatannya, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara batuk istrinya. Dia pun segera tutup mulut. Dia masih meyakini kebenaran bahwa kekayaan itu tidak muncul dengan sendirinya. Bahkan meskipun Qin Shui Sheng adalah teman sekelas dan teman lamanya, tetap saja lebih baik dia tidak mengatakan tentang kekayaan yang sebesar itu kepada Qin Shui Sheng. Jadi, Su King He pun hanya menyimpulkan inti dari kata-katanya. Singkatnya, bisa menemukan menantu yang begitu baik seperti dia adalah berkah terbesar bagi keluarga Su di dalam hidup ini. Qin Shui Sheng yang ada di samping sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan liar. Seorang pria yang malas, tidak sopan, dan tidak memiliki pekerjaan ternyata menjadi berkah terbesar bagi keluarga Su. Sejak kapan persyaratan keluarga Su menjadi begitu rendah? Qin Xiaoyu bahkan melirik ibunya. Keduanya melihat aura penghinaan di mata satu sama lain. Kalau menantu seperti itu adalah berkah, maka itu berarti menantu muda dan cakap seperti Sang Silong itu adalah utusan yang dikirim oleh Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah keluarga. Keluarga Su dan Su King He tidak mengatakan keberatannya akan sikap menantunya itu. Jadi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Leon keluar lagi dari kamarnya. Rambutnya sudah disisir dan dia tampak seperti orang baik-baik. Namun ekspresi malas di wajahnya itu sangat mengganggu siapapun yang melihatnya. Leon sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Lagi pula dia bukanlah menantu sejati dari keluarga Su. Jadi dia tidak peduli dengan sikap mereka dan dia berkata langsung kepada Nyonya Su. Bu, apakah kau punya sesuatu untuk dimakan? Aku merasa sedikit lapar. Keluarga Qin kembali terdiam. Pemuda ini, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Saat ini memang sudah hampir jam makan siang. Tapi kalaupun pemuda ini benar-benar kelaparan, bukankah seharusnya dia bisa menahannya dulu? Namun, apa yang membuat keluarga Qin semakin terdiam adalah karena ternyata Nyonya Su yang seolah baru saja mendengar dekrit kekaisaran dengan cepat bangkit dari sofa dan berkata, "Oh, baik, tunggulah sebentar. Ibu akan menyiapkannya untukmu." Setelah mengatakan itu, Nyonya Su langsung berjalan menuju dapur. Dia bahkan tidak repot-repot permisi kepada mereka sebagai tamu. Leon berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Bu." Nyonya Su melirik Leon dengan tatapan mata yang penuh kasih sayang dan berkata, "Bocah bodoh, kita adalah keluarga. Untuk apa kau bersikap sangat sungkan?" Adegan ini kembali membuat keluarga Qin Shui Sheng tercengang.
Mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan keluarga Su. Kenapa keluarga Su bersikap sangat baik kepada pemuda tidak berguna seperti itu? Mungkinkah keluarga Su secara kolektif jatuh ke dalam hipnotis? Atau apakah pemuda ini melakukan semacam jampi-jampi untuk mengambil alih kendali atas keluarga Su? Sementara itu, diam-diam Leon menarik napas panjang di dalam hatinya. Drama ini terlihat seperti asli, terutama ketika dia melihat tatapan penuh kasih sayang di mata Nyonya Su. Bahkan meskipun dia tahu bahwa Nyonya Su bersikap sangat baik padanya karena dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi di dalam hatinya, dia bisa merasakan cinta keibuan yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Awalnya hanya akting, tetapi kemudian akting itu menjadi seperti nyata. Bab 773. Pertama-tama Nyonya Su membuatkan sarapan untuk Leon dan kemudian mulai menyiapkan makan siang. Dia terlihat sangat sibuk, dan karena Leon tidak ingin berada bersama sekelompok orang asing, maka dia pun pergi menemani Nyonya Su menyiapkan makan siang. Tindakan Leon ini membuat Nyonya Su semakin terharu. Di mana lagi dia bisa menemukan pria baik yang bisa mendapatkan uang dan melakukan pekerjaan rumah? Tetapi di belakang keluarga Qin, terutama di mata Zhang Xilong, tatapan penghinaan di mata mereka bahkan menjadi lebih kuat lagi. Seorang pria dewasa hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan rumah di rumah. Pria macam apa itu? Sementara itu Yan Rou yang sedang berada di luar rumah sama sekali tidak tahan dengan pemboman telepon yang dilakukan oleh ayahnya dan bergegas kembali ke rumah. Ketika Zhang Xilong melihat penampilan Yan Rou yang menawan, dia bukan hanya membenci Leon, tetapi dia juga penuh dengan kecemburuan yang dalam. Bagaimana mungkin pemuda tidak berguna seperti Leon bisa menikahi wanita secantik ini dan membuat wanita ini mau menafkahinya dengan rela hati? Dunia ini sangat tidak adil. Apalagi sekarang Bang Nobar sedang mati lampu di rumahnya. Mati lampu, tapi kita lanjut saja. Qin Xiaoyu tidak memperhatikan perubahan warna di mata pacarnya. Tetapi begitu melihat Yan Rou kembali, dia merasa sedikit dibayang-bayangi dan hatinya sangat sedih. Tetapi ketika dia melihat Leon yang sedang menyajikan makanan, suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik. Meskipun Yan Rou lebih cantik daripada dirinya, dan kemampuan Yan Rou juga lebih kuat daripada dirinya, tetapi pria yang akan dinikahi oleh Yan Rou adalah seorang pemuda tidak berguna. Untuk hal ini, Qin Xiaoyu sangat yakin kalau dirinya jauh lebih baik daripada Yan Rou. Jadi, kenapa dia harus merasa iri pada Yan Rou? Akhirnya mereka pun makan siang dengan pikiran mereka masing-masing. Setelah makan siang, sementara Nyonya Su dan yang lainnya sedang membersihkan piring dan sumpit, Qin Xueseng tiba-tiba bertanya, "Su tua, kau tidak punya kegiatan di sore hari, bukan?" Su Qinghe yang baru saja menyesap cangkir teh langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak ada, memangnya ada apa?" Qin Xueseng berkata lagi, "Xiaoyu dan Xilong berencana untuk pergi dan melihat rumah baru. Kalau kau tidak ada kegiatan, ayo kita pergi dan melihat-lihat." Hati Su Qinghe langsung tergerak. Rumahnya saat ini adalah rumah tua. Meskipun lokasinya bagus, tetapi bagaimanapun juga rumah ini memang sudah agak tua. Yan Rou dan Leon akan menikah. Nantinya mereka pasti akan membutuhkan sedikit ruang pribadi mereka sendiri. Dan sepertinya juga tidak baik kalau mereka tinggal bersama orang tuanya sepanjang hari. Bagaimana kalau dia juga membeli rumah? Toh dia masih memiliki uang puluhan juta di rekeningnya. Dan di tempat seperti Nanhe,
rumah bagus seperti apa yang tidak bisa dibelinya? Su King He setuju dan berkata, "Oke, sepertinya aku juga perlu membeli satu set untuk Yan Rou dan Ye He. Yan Rou, kau tidak pergi ke apotik di sore hari, jadi ayo kita pergi dan melihat-lihat." Leon tercengang, bukankah cukup menyenangkan untuk tinggal di sini? Kenapa harus membeli rumah lain? Hanya saja karena Su King He ingin membelinya, dia pun tidak akan membantahnya. Sementara itu alis Yan Rou langsung berkerut. Dia hidup dengan sangat baik di rumah ini, dan dia tidak pernah berpikir untuk pindah. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa Leon sangat tidak bebas di dalam keluarga ini, dan dia takut orang tuanya akan khawatir kalau Leon ingin pulang untuk menemui keluarganya. Kalau mereka membeli rumah lain, itu akan lebih nyaman bagi Leon. Karena itu Yan Rou tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Namun, ketika kata-kata ini terdengar oleh keluarga Qin, mereka bahkan menjadi lebih percaya diri dalam spekulasi mereka. Menurut mereka, Leon ini sama sekali tidak berguna. Bahkan rumah saja harus dibelikan oleh pihak wanita. Bagaimana orang seperti ini bisa menikahi dewi kecantikan seperti Yan Rou? Keluarga Qin terdiam. Mereka tidak banyak bicara, tetapi mata mereka menatap Leon dengan lebih jijik lagi. Setelah Nyonya Su selesai bersih-bersih, rombongan itu pun meninggalkan rumah keluarga Su. Keluarga Su masuk ke dalam mobil BMW X6 milik Yan Rou, dan Leonlah yang mengemudi. Sementara itu keluarga Qin menggunakan mobil Land Rover seharga lebih dari 1 juta. Ini membuat Zhang Xilong merasa sangat bangga. Mobilnya ini dibelinya melalui usahanya sendiri. Sangat berbeda sekali dengan Leon yang mengendarai mobil milik wanita. Ketika dia hendak mengemudi, Zhang Xilong berkata dengan bangga kepada Su King He yang duduk di kursi belakang. "Paman Su, tidak ada properti bagus di kota Nanhe akhir-akhir ini. Hanya di Country Garden yang propertinya lumayan. Bagaimana kalau kita pergi ke Country Garden untuk melihat-lihat?" Zhang Xilong sama sekali tidak mempedulikan Leon yang duduk di kursi pengemudi. Memangnya kualifikasi apa yang dimiliki oleh seorang pemuda tidak berguna untuk berbicara dengannya? Su King He mengangguk. "Baiklah." Dia masih memiliki uang puluhan juta. Tentu saja mereka bisa pergi ke tempat-tempat terbaik. Mata Su King He setuju. Zhang Xilong langsung mencibir di dalam hatinya. Perumahan Nanhu yang baru saja dikembangkan oleh Country Garden adalah komunitas villa yang paling mewah di kota Nanhe. Rumah termurah di sana dihargai dengan harga lebih dari 7 atau 8 juta. Orang biasa sama sekali tidak akan mampu untuk membelinya. Dengan kekuatan finansial keluarga Su, kalau mereka ingin membeli rumah baru di sana, sepertinya mereka harus menjual rumah lama mereka ini. Pada saat itu, keluarga Su pasti tidak akan mampu membelinya. Jadi Zhang Xilong merasa akan bisa pamer di depan Yan Rou. Kalau dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan perasaan di antara mereka, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Memikirkan hal ini, hati Zhang Xilong bahkan lebih bahagia. Dia menyalakan mesin mobilnya dan melaju ke arah Country Garden. Qin Xiaoyu yang duduk di kursi penumpang juga bersemangat. Country Garden adalah area villa yang paling mewah di kota Nanhe. Dia benar-benar tidak menyangka kalau pacarnya berencana membeli rumah di sana. Di masa depan, dia akan tinggal di sana dan menjadi Nyonya Sang. Memikirkan hal ini, diam-diam dia melirik ke kaca spion, dan ketika dia melihat wanita yang telah membuatnya cemburu sejak dia masih kecil, dia merasa semakin bangga. Inilah saatnya dia mengalahkan Yan Rou. Lebih dari setengah jam kemudian, kedua keluarga itu pun pergi bersama-sama ke Departemen Penjualan Country Garden. Melihat kedua keluarga itu mengendarai mobil mewah,
Pramuniaga pun menerima mereka dengan penuh hangat dan ramah. Pramuniaga itu secara singkat memperkenalkan situasi seluruh real estate dan kemudian membawa mereka mengunjungi beberapa ruang sampel. Country Garden layak menjadi pengembang real estate terbesar di kota Nanhe. Seluruh area real estate sangat besar, area hijau, dan ruang tamunya bahkan sangat menakjubkan. Sebagian besar, rumah-rumahnya adalah rumah yang tertutup rapat. Tidak peduli apakah itu adalah lingkungan eksternalnya atau tata letak dekorasi di dalamnya, situasinya seperti datang ke negeri dongeng di bumi. Setelah melihat beberapa rumah contoh berturut-turut, keluarga Qin Xiaoyu merasa sangat senang. Tetapi ketika mereka mendengar harganya, keluarga Qin, termasuk Qin Xiaoyu, langsung tersentak. Yang termurah yang mereka lihat harganya lebih dari 13 juta, dan yang paling mahal mencapai 30 juta. Ini bukan ibu kota provinsi, ini hanya kota Nanhe, dan pada dasarnya di sini ada banyak rumah hunian yang harganya hanya ratusan ribu. Harga puluhan juta untuk sebuah tempat tinggal sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Zhang Xilong akhirnya berhenti di depan villa seharga lebih dari 30 juta yuan dan berkata kepada Qin Xiaoyu sambil tersenyum. "Xiaoyu, bagaimana dengan rumah ini? Menurutku rumah inilah yang paling cocok untuk kita. Di sini ada kolam renang, dan kau juga sangat suka berenang. Apalagi kolam renang ini juga cukup besar, cocok untukmu. Dan taman belakangnya bisa digunakan untuk mengadakan pesta api unggun." Sambil berbicara, mata Xilong secara diam-diam melirik ke arah Yan Rou. Sepertinya dia ingin memberitahu Yan Rou betapa hebatnya dirinya. Dan akhirnya dia melirik Leon dengan provokatif. Bab 774. Qin Xiaoyu tergagap sedikit ketika dia berbicara. Ini memang bagus, tapi apakah ini tidak terlalu mahal? Qin Xueseng dan Li Huisen yang ada di samping juga merasa sangat terkejut. Awalnya mereka berpikir bahwa akan lebih baik kalau bisa membeli rumah besar seharga lebih dari 1 juta. Tetapi menantu laki-laki mereka yang baik ini ternyata ingin membeli rumah besar seharga 30 juta. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Zhang Xilong tertawa sombong. "Tidak apa-apa, aku masih punya tabungan jutaan dan juga beberapa saham. Kalau aku menjual saham itu dan membayar uang muka, maka dengan penghasilanku saat ini, aku bisa melunasi hipotek paling lama hanya dalam beberapa tahun. Itu tidak akan membebani. Di usianya sekarang, bisa membeli rumah mewah seharga puluhan juta dengan kemampuannya sendiri memang cukup membanggakan." Qin Xueseng dan istrinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mereka melirik Su Qinghe dan yang lainnya, di sebelah mereka, mereka pun tidak jadi berbicara. Menantu masa depan mereka membeli rumah yang bagus seperti ini. Tentu saja ini juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Dan saat ini, mereka tidak bisa menjatuhkan wajah menantu laki-laki mereka. Zhang Xilong tersenyum tipis ke arah Su Qinghe dan yang lainnya sambil berkata, "Ngomong-ngomong Paman Su, bukankah kau juga akan membeli rumah? Menurutku rumah di sebelah ini juga bagus. Lokasinya hampir sama dengan yang ini, tapi harganya hanya selisih 10 juta. Kalau kau membeli rumah itu, Yan Rou dan aku bisa menjadi tetangga dan keluarga kita bisa lebih sering bertemu." Ada ekspresi puas yang tak terlukiskan di wajahnya. Dia percaya bahwa dengan sumber kekuatan keuangan keluarga Su, meskipun harganya hanya 20 juta, tapi mereka juga tidak akan mampu membelinya. Dan kalaupun mereka ingin membeli rumah itu, mereka harus menjual rumah yang mereka tinggali sebelumnya agar mereka bisa membayar uang mukanya. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu membelinya. Su Qinghe juga sedikit tergoda.
lingkungan di sini memang sangat bagus. Tetapi masalahnya adalah setelah mereka melihat-lihat beberapa rumah, menurutnya rumah ini adalah yang terbaik, dan dia berencana untuk membeli rumah ini. Tapi ternyata Zhang Xilong sudah lebih dulu menyukai rumah ini dan ingin membelinya. Tepat ketika Su Qinghe ragu-ragu, Leon tiba-tiba berbicara. "Ayah, menurutku lingkungan ini cukup biasa, tidak sebagus tempat tinggal kita sekarang." Keluarga Qin memutar mata mereka hampir pada saat yang bersamaan. Kata-kata Leon barusan benar-benar mengejutkan mereka. Jangankan rumah seharga 30 juta ini, bahkan kalaupun itu adalah rumah seharga 20 juta yang ada di sebelah, tetap saja itu jauh lebih baik daripada tempat tinggal keluarga Su sekarang. Tanpa menunggu Su Qinghe dan yang lainnya berbicara, Leon sudah langsung menunjuk ke bangunan di sebelah pulau yang ada di depannya dan berkata, "Kalau ayah benar-benar ingin membeli rumah, kupikir rumah itu akan sangat cocok. Lagi pula, karena lokasinya ada di pulau itu, maka suasananya akan sangat tenang dan privasinya juga tinggi. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihat-lihat?" Lokasi di mana mereka berdiri saat ini persis di taman belakang villa itu. Sekilas, itu adalah tempat terindah di seluruh komunitas Nanhu. Ini bukan danau buatan, melainkan danau alami. Tetapi hak atas tanah di sekitarnya telah dimenangkan oleh Country Garden yang ingin menciptakan komunitas villa teratas di kota Nanhe. Dengan di tengah danau, ada sebuah pulau kecil. Dan di pulau kecil itu, dibangun sebuah bangunan Cina klasik yang sekilas benar-benar terlihat seperti paviliun di negeri dongeng. Melihat posisi jari Leon, semua orang menunjukkan ekspresi kaget. Mata Pramuniaga juga berkontraksi untuk sementara waktu. Dia baru saja akan memperkenalkan kepada para tamu ini mengenai raja gedung yang mereka miliki di sini yang harganya hampir 380 juta. Tetapi sebelum Pramuniaga itu berbicara, Zhang Xilong yang ada di samping sudah mencibir. "Saudara Ye, itu adalah raja bangunan di Country Garden yang harganya 380 juta. Orang biasa jelas tidak akan mampu membelinya." 380 juta. Begitu kata-kata ini keluar, termasuk Su Qinghe, mereka semua tersentak. Leon memperoleh 10 juta dari keluarga Su, dan 100 juta dari penjualan barang antik. Dia sudah mengeluarkan 30 juta untuk membeli toko. Jadi sekarang uangnya yang tersisa ada 80 juta. Nominal itu bahkan tidak ada setengahnya dari yang dibutuhkan. Apakah perlu begitu mahal untuk sebuah rumah saja? Leon berbicara acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, kita bisa pergi dan melihat-lihat. Bagaimanapun, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan kalau hanya untuk melihatnya." Alasan kenapa Leon sangat tertarik pada suite ini bukanlah untuk berpura-pura di depan Zhang Xilong, tetapi karena dia merasa kalau aura di sana tampaknya sangat melimpah. Pada dasarnya jantungnya sudah sembuh. Jantungnya sudah sembuh dan ada sedikit ki sejati yang telah terkondensasi di tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghancurkan sendok perak tadi malam. Hanya saja kecepatan pemulihannya terlalu lambat, dan itu terjadi karena aura langit dan bumi terlalu tipis. Saat ini kalau dia bisa menemukan tempat dengan aura yang sangat kuat, menghabiskan banyak uang bukanlah sesuatu yang bermasalah baginya. 380 juta, bagi orang biasa itu memang jumlah yang sangat besar. Tetapi apakah dia orang biasa? Dengan kekayaannya saat ini, akan sangat mudah baginya untuk membeli seluruh Country Garden. Su Qinghe dan yang lainnya juga tergerak. Kalaupun mereka tidak mampu untuk membelinya, namun tidak ada masalah untuk pergi dan melihatnya. Rumah besar semacam itu bernilai ratusan juta. Tentu akan sangat menyenangkan kalau mereka bisa pergi untuk melihat-lihatnya. Zhang Xilong melirik Leon sambil mencibir. Dan kemudian dia berkata kepada Pramuniaga yang ada di samping, "Nona Li, bisakah kami pergi dan melihat-lihat?" Dia ingin melihat bagaimana Leon akan bersandiwara nantinya.
Pramuniaga itu tersenyum sedikit dan berkata, "Tentu saja bisa." Bahkan meskipun dia tahu bahwa sekelompok orang ini tidak akan mampu membelinya, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah pelanggan besar. Jadi tidak ada masalah untuk mereka pergi dan melihatnya. Lagi pula hal itu juga bisa membuat mereka melihat lingkungan kelas atas dari real estate ini. Pada saat ini, Pramuniaga dengan antusias membawa semua orang naik ke feri untuk menuju ke pulau tersebut. Pulau itu tidak terlalu besar, paling banyak hanya seukuran gimnasium. Tetapi begitu mereka memasuki jalan, semua orang merasa seolah-olah mereka telah datang ke dunia lain. Udaranya sangat jernih, dan semua orang merasa jauh lebih segar. Penghijauan di pulau ini juga sangat khusus. Meskipun bukan tanaman mewah, tetapi berbagai pohon, bunga, dan tanaman ditanam secara tertib dan sangat alami. Satu-satunya bangunan di pulau itu adalah rumah bergaya Cina, dengan semua jenis ukiran yang asli. Jangankan Su King He dan yang lainnya, bahkan Yan Rou yang tidak pernah terlalu peduli dengan benda-benda seperti itu, juga sangat tertarik dengan tempat ini. Akan benar-benar sangat menyenangkan seandainya mereka bisa tinggal di sini. Hanya saja harganya yang setinggi langit, yaitu 380 juta, berhasil membuat semua orang, kecuali Leon, akhirnya mundur perlahan-lahan. Pada saat ini Leon berkata sambil tersenyum, "Ini adalah tempat yang bagus. Ayah, ibu, kita akan membeli rumah ini." Leon menemukan bahwa konsentrasi aura di sini setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada dunia luar. Ini jelas merupakan harta Feng Shui yang sangat baik. Su King He dan kedua tetua lainnya saling memandang. Membeli rumah ini? Apakah harga rumah ini terjangkau oleh mereka? Zhang Xilong mencibir tanpa ampun. "Saudaraku, raja bangunan ini harganya 380 juta, bukan 38 juta. Bisakah kau membelinya?" Qin Xiaoyu juga ikut mencibir. "Lagi pula kau adalah orang yang tidak punya apa-apa. Jadi bagaimana kau bisa membelinya? Apakah kau benar-benar menganggap keluarga Paman Su sebagai keluarga yang bodoh?" Qin Xueseng dan istrinya tiba-tiba merasa sedikit malu. Tetapi wajah Su King He dan istrinya langsung memerah. "Siapa bilang Ye He tidak punya apa-apa? Tapi kenapa Ye He tidak mau membela dirinya sendiri?" Saat ini Yan Rou juga menghela nafas ringan. "Ye He, rumah ini agak terlalu mahal." Mungkin hanya dia satu-satunya dari yang hadir yang samar-samar bisa merasa kalau Leon tidak bercanda. Tetapi karena ini, dia semakin tidak ingin Leon membelikan rumah besar ini untuk mereka. Bab 775. Su King He ikut menimpali ucapan putrinya dan berkata kepada Leon, "Itu benar. Ye He, ayah tahu kalau kau adalah menantu yang baik. Tapi bagaimanapun juga, harga rumah ini ratusan juta. Dan kami tidak punya uang sebanyak itu pada saat ini." Meskipun Su King He merasa tidak senang karena Qin Xiaoyu mengejek menantu laki-lakinya yang baik, tapi dia juga tahu kalau mereka memang tidak akan mampu membeli rumah seharga ratusan juta ini. Uang mukanya saja puluhan juta. Dia merasa tidak mampu kalau harus menghabiskan tabungannya sebesar puluhan juta hanya untuk membayar uang muka. Leon hanya tersenyum. Dia baru saja hendak mengatakan bahwa itu tidak masalah karena dia bisa membelikannya untuk mereka, tetapi tiba-tiba sekelompok orang masuk dari pintu halaman. Pramuniaga yang sejak tadi hanya diam menyaksikan pertunjukan di depannya, tiba-tiba menjadi bersemangat ketika melihat salah satu dari rombongan yang datang. Tanpa mempedulikan Leon dan yang lainnya, dia buru-buru berlari menghampiri rombongan yang datang dan berkata, "Selamat datang, Nona Yan." Pramunegara itu
Pramuniaga itu menyapa Nona Yan dengan wajah hormat. Dia tidak pernah menyangka kalau seorang bos besar akan datang ke sini secara langsung. Yan Qingqing memandang staf di depannya dengan wajah curiga. "Xiao Li, apa yang kau lakukan di sini?" Dalam keadaan normal, tidak akan mungkin bagi Yan Qingqing untuk mengenal semua staf pramuniaga di sini. Tapi Xiao Li sudah memenangkan challenge penjualan selama 3 bulan berturut-turut. Yan Qingqing memiliki beberapa kesan yang baik terhadap Xiao Li. Namun selama ini, Xiao Li hanya menjual rumah biasa. Dia tidak mungkin berhasil menjual raja bangunan ini. Saat ini Xiao Li berkata dengan sedikit malu, "Ada pelanggan yang ingin melihat rumah-rumah di sini, jadi aku membawa mereka ke sini untuk melihat-lihat." Begitu Yan Qingqing melihat tatapan mata Xiao Li, dia langsung mengerti kalau pelanggan yang dimaksud pasti hanya datang untuk melihat-lihat dan bukan serius untuk membeli. Yan Qingqing sama sekali tidak marah. Dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, "Begitukah? Kalau begitu, kau bisa mengantar mereka kembali setelah mereka puas melihat-lihat. Raja bangunan ini akan dijual kepada Tuan Zhou." Ini adalah sesuatu yang wajar terjadi. Banyak pelanggan yang memang tidak mampu membeli raja bangunan seperti ini. Namun mereka tetap ingin datang ke sini untuk melihat-lihat. Selama ini Yan Qingqing selalu mengizinkan orang-orang datang ke sini untuk melihat-lihat. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan Country Garden. Hanya saja Tuan Zhou yang ada di sebelah Yan Qingqing sudah bersiap untuk membeli raja bangunan ini. Jadi tentu saja Yan Qingqing tidak bisa membiarkan orang lain terus datang berkunjung. Xiao Li menjawab, "Baik Nona, kalau begitu kami akan pergi." Setelah mengatakan hal itu, Xiao Li buru-buru berlari ke arah Leon dan yang lainnya, dan dia menyampaikan kata-kata Yan Qingqing. Setelah mendengarkan kata-kata pramuniaga itu, diam-diam Su Qinghe menghela nafas lega. Dia tidak perlu mengeluarkan uang, dan wajah Leon juga bisa diselamatkan. Ini sungguh hal yang baik. Sementara Zhang Xilong merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Sayang sekali dia tidak bisa melihat adegan Leon dipermalukan. Namun saat ini, Leon bertanya kepada pramuniaga, "Mereka belum menandatangani kontrak, bukan?" Pramuniaga itu sedikit terkejut dan menjawab, "Belum." Pramuniaga itu bergumam di dalam hatinya, "Calon pembelinya memang belum menandatangani kontrak, tapi apa hubungannya hal itu denganmu?" Leon berkata dengan penuh percaya diri, "Karena mereka belum menandatangani kontrak, maka itu berarti belum terjadi jual beli. Kamilah yang lebih dulu melihat rumah ini. Jadi kalau kau ingin menjualnya, kau harus menjualnya kepada kami." Pramuniaga itu kembali tertegun. "Rumah ini memang akan dijual, tapi masalahnya adalah bisakah kau membelinya?" Keluarga Su Qinghe juga memandang Leon dengan tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Leon. 380 juta. Kemana dia dan yang lainnya harus pergi untuk mencari uang sebanyak itu? Mata Zhang Xilong penuh dengan ejekan, dan dia mencibir di dalam hati. "Orang-orang ini, Leon ini benar-benar besar mulut. Padahal pihak penjual sudah memberinya kesempatan untuk mundur secara terhormat, tapi dia masih saja berpura-pura mampu. Aku ingin tahu alasan apa yang nanti akan digunakannya untuk mengulur waktu." Dalam waktu sesingkat itu, Yan Qingqing sudah berjalan dengan Tuan Zhou yang akan membeli gedung ini. Ketika dia melihat kalau semua orang masih berdiri di sini, jejak ketidaksenangan melintas di wajah Yan Qingqing, dan dia pun bertanya, "Xiao Li, apa yang terjadi?" Pramuniaga itu menjawab dengan sedikit terbata-bata, Nona Yan, pembeli ini berkata kalau dia,
kalau dia juga akan membelinya. Yan Qingqing tertegun sejenak. Dia melirik ke arah Leon yang berdiri di depannya, dan pupil matanya langsung berkontraksi. Saat ini kelopak mata Zhang Xilong juga melonjak dan dia berlari cepat menuju ke arah pria yang ada di sebelah Yan Qingqing sambil menyapa. Oh, halo, Tuan Zhou. Nama Tuan Zhou adalah Zhou Dajin. Itu memang nama yang sangat murahan, tetapi di kota Nanhe ini, kekayaan pribadinya mirip dengan Yan Qingqing. Keduanya sangat kaya dan mereka juga bos besar. Tuan Zhou membuka mulutnya dan bertanya, Zhang Xilong, kau ingin membeli rumah ini? Melihat karyawannya ada di sini dan bahkan ingin membeli rumah seperti ini, raut wajah Zhou Dajin sedikit terkejut. Dengan penghasilan Zhang Xilong, Zhou Dajin tahu kalau Zhang Xilong mampu membeli villa kecil atau sesuatu yang seperti itu. Tetapi menurutnya tidak mungkin Zhang Xilong bisa membeli rumah besar seperti ini. Zhang Xilong tertawa kecil. Tuan Zhou bercanda. Rumah seperti itu hanya layak untuk karakter seperti Tuan Zhou. Bagaimana mungkin aku bisa membelinya? Temanku yang ingin datang dan melihat-lihat. Untuk menghargainya, aku membawanya ke sini. Zhou Dajin tersenyum. Oh, seperti itu. Aku benar-benar sempat mengira bahwa seseorang akan merampok rumah ini dariku. Zhou Dajin menoleh dan hendak berkata kepada Yan Qingqing bahwa dia siap untuk menandatangani kontrak. Nona Yan, kau sudah melihatnya sendiri. Karena tidak ada yang mau membelinya, kenapa kita tidak? Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Yan Qingqing berjalan maju dan dengan terburu-buru untuk mendatangi Leon. Dan berkata kepada Leon dengan terkejut, Tuan Wood, kau, apakah kau suka rumah ini? Semua orang saling memandang. Sekilas mereka tahu, kalau identitas wanita ini pasti tidak sederhana. Bagaimana mungkin wanita ini bisa mengenal Leon? Yan Rou juga sedikit curiga. Sejak tadi dia merasa kalau wajah wanita ini sedikit familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Ini juga karena hari ini Yan Qingqing mengenakan pakaian kerja yang sangat formal. Ini sangat berbeda dengan wanita yang mengenakan gaun changsam bunga tadi malam. Yan Rou tidak mengenali Yan Qingqing untuk sementara waktu. Namun Leon memiliki ingatan yang baik. Dia langsung bisa mengenali orang ini sebagai wanita yang mengundang Huang Yuying ke perjamuan tadi malam. Jadi dia pun menggodanya dengan santai. Yah, aku sangat menyukainya, tapi sayang, harganya agak mahal. Bisakah Nona Yan memberikan diskon? Diskon? Semua orang terdiam. Bagaimana mungkin rumah besar seharga 380 juta semacam ini didiskon? Apalagi ketika ada pembeli besar di sebelahnya yang siap untuk bersaing. Masih untung kalau harganya tidak dinaikkan. Tapi Leon justru meminta diskon. Orang ini sedang bermimpi. Siapa yang menyangka kalau Yan Qingqing tidak marah, tetapi justru berkata dengan senyum di wajahnya. Kalau Tuan Wood menyukainya, aku bisa memberikannya kepada Tuan Wood. Memberikannya? Mata semua orang melebar kembali, termasuk Zhou Dajin dan Zhang Xilong yang ada di belakang. Sebuah rumah besar seharga 380 juta diberikan secara gratis. Ini lelucon, bukan? Leon juga tertawa kecil dan berkata, lelucon Nona Yan terlalu besar. Bahkan kalaupun Yan Qingqing melakukannya, karena ada hubungannya dengan Huang Yuying, tetap saja terlalu berlebihan untuk memberikan rumah senilai ratusan juta secara gratis. Siapa yang bisa menyangka kalau ternyata Yan Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, Tuan Wood, aku bersungguh-sungguh mengatakannya, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk memiliki kesempatan melakukan sesuatu untuk Tuan Wood. Tolong, terimalah niat baikku ini. Leon tercengang. Su Qinghe, Nyonya Su, Qin Sueseng, dan yang lainnya
yang ada di samping juga ikut tercengang. Apakah wanita ini benar-benar ingin memberikannya secara gratis? Itu adalah rumah seharga 380 juta. Rumah itu benar-benar diberikan secara gratis. Mata Yan Rou juga berkontraksi. Pada saat ini dia akhirnya ingat siapa wanita itu. Dan ketika dia teringat akan ketakutan wanita itu terhadap Leon tadi malam, dia pun bertanya-tanya, mungkinkah Nona Yan ini juga tahu identitasnya? Namun saat ini, Zhang Zilong mendengus dengan jengkel. Nona Yan, tidak boleh seperti itu. Rumah itu juga disukai oleh Tuan Zhou. Bab 776. Zhang Zilong sama sekali tidak mau terlalu banyak berpikir. Menurutnya Leon hanyalah pemuda berkulit putih yang tidak berguna. Kecuali tampan, Leon sama sekali tidak memiliki kelebihan lainnya. Sementara Yan Qingqing adalah seorang wanita, jadi wajar saja kalau dia terpesona dengan ketampanan Leon. Zhang Zilong mengatakan hal tadi bukan hanya untuk menyadarkan Yan Qingqing, tetapi juga untuk menjilat bosnya. Bagaimana mungkin hal yang disukai oleh bosnya diberikan begitu saja kepada Leon? Apa yang tidak diduga oleh Zhang Zilong adalah Zhou Dajin langsung menampar wajahnya dengan keras. Zhou Dajin mendengus dingin. Apakah kau tahu apa yang aku sukai dan apa yang tidak aku sukai? Rumah ini belum diperjualbelikan. Jadi rumah ini masih menjadi milik Nona Yan. Kepada siapa Nona Yan ingin memberikannya, itu hak Nona Yan. Apa hakmu berbicara seperti tadi? Zhou Dajin bisa ada di posisinya yang sekarang ini, tentu karena dia bukan idiot seperti Zhang Zilong. Dengan identitas dan pengalamannya, bagaimana mungkin Yan Qingqing bisa mengambil resiko menyinggungnya hanya karena seorang pemuda tampan? Satu-satunya kemungkinan adalah identitas pria di depannya ini pasti terlalu menakjubkan dan bahkan sangat menakjubkan sehingga Yan Qingqing tidak peduli kalaupun harus menyinggung dirinya. Jadi bagaimana orang seperti itu bisa diprovokasi dengan santai? Zhang Zilong si idiot ini malah menuangkan bensin ke dalam api. Anak ini benar-benar tidak memiliki penglihatan sama sekali. Zhou Dajin memutuskan untuk memecat Zhang Zilong ketika dia kembali ke kantor nanti. Zhang Zilong tercengang. Bukankah dia melakukan ini demi Zhou Dajin? Zhou Dajin tidak mempedulikan Zhang Zilong yang tertegun. Dia tersenyum pada Yan Qingqing dan berkata, Nona Yan, karena pria ini menyukai rumah ini, maka aku tidak akan mengambilnya darinya. Aku pamit pergi dulu. Kemudian, dia mengangguk ramah pada Leon dan berbalik untuk pergi. Dia percaya bahwa dengan persahabatannya dengan Yan Qingqing, maka nantinya Yan Qingqing pasti akan memberinya penjelasan. Setidaknya Yan Qingqing pasti akan mengungkapkan sedikit identitas mengenai pemuda tadi. Tidak ada yang mengira kalau keadaan akan berkembang menjadi seperti ini. Zhang Zilong menutupi setengah wajahnya dengan satu tangan dan kepalanya masih sedikit linglung. Qin Xiaoyu yang berdiri tidak jauh dari situ juga merasa bingung. Entah kenapa, dia bisa merasakan kalau pemuda tidak berguna yang ada di depannya ini adalah pria besar yang luar biasa. Bahkan bos Country Garden pun harus berbicara dengan sangat sopan kepadanya. Qin Xueseng dan istrinya melirik teman mereka dengan curiga. Tetapi mereka menemukan kalau teman mereka juga kebingungan. Jelas mereka juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Diam-diam Qin Xueseng kembali melirik Leon. Mungkinkah pemuda ini benar-benar putra seorang pemimpin besar? Melihat Leon tidak berbicara, Yan Qingqing tersenyum dan segera berkata kepada pramuniaga yang juga masih sedikit linglung. Xiao Li, pergi dan siapkan kontrak penjualan. Lalu bersiaplah untuk menandatangani kontrak. Harganya akan dipotong dari dividenku. Pramuniaga itu kembali sadar dan buru-buru berkata, baik Nona. Kemudian dia berlari untuk menyiapkan berkas-berkasnya. Di dalam hatinya, dia merasa sangat bersyukur.
Untungnya tadi dia berperilaku cukup baik dan tidak menyinggung Leon yang sepertinya memiliki identitas tidak biasa ini. Karena situasi sudah berkembang sampai sejauh ini, Leon pun tidak bisa menolak lagi. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Yan, kau terlalu sopan." Semua orang tidak bisa berkata-kata, "Terlalu sopan?" Sebuah rumah besar senilai ratusan juta dolar akan diberikan kepadanya, dan Leon hanya berkata kalau Yan Qingqing terlalu sopan? Yan Qingqing tersenyum, dan kemudian secara pribadi dia mengundang semua orang untuk duduk di dalam. "Tidak apa-apa, itu hanya bentuk ketulusan kecilku. Ngomong-ngomong, mari kita duduk di dalam dulu sambil menunggu proses transaksinya." Sang Silong dan yang lainnya benar-benar mati rasa. Semua ini hanya disebut sebagai sedikit ketulusan. Sedikit ketulusan saja bernilai ratusan juta. Lalu bagaimana dengan ketulusan yang lebih besar? Dengan agak kaku dia mengikuti semua orang untuk pergi ke ruang teh. Yan Qingqing bahkan melarang petugas untuk membuat teh. Dia sendiri secara pribadi yang membuat teh berkualitas tinggi untuk semua orang dan berkata, "Silakan dicoba. Ini adalah teh hitam yang dikirim dari Gunung Wuyi. Rasanya sangat enak, tapi keberadaannya sangat langka. Hasil produksinya tidak lebih dari 100 pound dalam setahun." Perlakuan semacam ini membuat Su Qinghe dan yang lainnya merasa tersanjung. Mereka meminum teh dengan sedikit gemetar. Su Qinghe hanya menyesap teh tersebut dan langsung berseru, "Apakah ini adalah teh jubah merah kerajaan?" Yan Qingqing juga berseru kaget, "Wah, Tuan memiliki penglihatan yang bagus." Qin Sui Seng yang ada di samping merasa pernah mendengar nama teh ini. Jadi dia pun langsung berseru, "Astaga, konon di pasaran harga teh ini sekitar ratusan ribu." Kalau satu kotak teh ini seharga ratusan ribu, bukankah perlu biaya ribuan untuk meminum seteguk teh ini? Yan Qingqing tersenyum. Dia tidak secara eksplisit mengatakan berapa harga teh ini, karena produksinya yang langka, teh jenis ini pun menjadi tak ternilai harganya. Bahkan mungkin saja harganya mencapai jutaan. Saat ini Yan Qingqing berkata, "Teh ini hanya ada setengah pound di sini. Kalau kalian menyukainya, aku masih punya beberapa di rumah. Aku akan menyuruh seseorang mengirimkannya untuk kalian." Qin Sui Seng terkejut dan berkata, Tidak, itu tidak perlu." Dia sudah merasa sangat bersyukur bisa meminum teh enak semacam ini. Mana mungkin dia berani meminta supaya Yan Qingqing mengirimkannya. Yan Qingqing tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata lagi. "Tidak apa-apa, Tuan Wood dan aku sudah seperti teman lama. Ini hanya sedikit dari ketulusan hatiku." Hanya sedikit dari ketulusan hati. Sang Silong yang ada di samping hendak muntah darah. Satu pound teh seharga ribuan yuan yang sebelumnya dia bawa sudah dianggap berharga. Tetapi sekarang dibandingkan dengan teh ini, teh yang dibawanya tadi benar-benar tidak ada apa-apanya. Sebenarnya, apa asal-usul pemuda ini sehingga bisa membuat orang besar seperti Nona Yan mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya? Bahkan calon ayah mertuanya pun mendapat hadiah besar karena orang ini. Ketika Su Qinghe dan istrinya mendengar kata-kata teman lama, jantung mereka berdegup kencang. Mungkinkah wanita ini jatuh cinta dengan Ye He Kami? Kalau tidak, bagaimana dia yang adalah CEO dari sebuah grup besar bisa bersikap begitu baik kepada Ye He? Mereka melihat Yan Qingqing lagi dan berpikir. Meskipun Yan Qingqing lebih tua dari putri mereka, tapi Yan Qingqing memiliki penampilan yang cantik dan sosok yang luar biasa. Dalam hal penampilan saja, Yan Qingqing tidak jauh berbeda dari putri mereka. Dan siapapun tidak akan menolak orang kaya yang baik hati. Lalu apa yang harus mereka lakukan kalau menantu laki-laki mereka benar-benar tertarik kepada Yan Qingqing? Kepribadian putri mereka sendiri sedingin es.
bagaimana putri mereka bisa mengalahkan wanita ini? Perasaan Su King He dan istrinya berubah dari sangat terkejut menjadi sangat khawatir. Dalam waktu sesingkat itu, Xiao Li pun telah selesai membuat kontrak penjualan. Yan King King secara pribadi mengambil kontrak itu dan bersiap untuk mengisinya secara langsung. Dia menatap Leon dan bertanya, "Tuan Wood, bagaimana aku harus mengisi nama pembeli dan penjualnya?" Dia bertanya pada Leon, apakah akan mengisi nama Leon sendiri sebagai pembelinya atau mengisi nama dua orang. Su King He dan yang lainnya juga memandang Leon. Leon dan Yan Rou belum menikah. Kalau Leon hanya mengisi nama satu orang, maka itu akan menjadi harta pranikah. Leon tersenyum dan berkata, "Isi saja dengan namaku." Kelopak mata Su King He dan istrinya melonjak. Qin Sui Seng dan yang lainnya juga mengerutkan kening mereka. Pria ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Hati Yan King King juga terkejut, dan dia ingin bertanya, nama apa yang harus diisi? Bagaimanapun dia tidak tahu nama asli Leon. Jadi dia bertanya, jadi apa nama? Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar Leon berkata, Su Yan Rou. Cerita ini, fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.